Ya, semoga jamaah-jamaah yang masih belum berkesempatan untuk datang ke kota suci Makkah ini bisa diberikan peluang bulan-bulan ini ataupun tahun ini bisa menunaikan ibadah umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu melihat video saya ini. Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga saya doakan semoga sahabat-sahabat yang selalu melihat video saya ini bisa datang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah beserta seluruh ahli keluarganya untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat-sahabatku, di video kali ini saya sedang berada di wilayah Amjad Musafi. Ya, bisa dilihat ini adalah Zawar Al Bayt Hotel yang berada di wilayah Amjad Musafi. Mungkin jamaah-jamaah pernah tinggal di wilayah ini dan merindukan suasana saat ini, lokasi hotel-hotel yang pernah jamaah-jamaah tempati. Ya, bisa dilihat, masya Allah tabarakallah, ini adalah Hotel Makarim ya. Dan bisa dilihat ini adalah Al-Fajar Al-Badidua yang dulunya adalah Olayan dan sekarang namanya Fajar Al-Badidua. Dan ini adalah Hotel Amjad Al Jazirah Hotel. Dan insya Allah saya akan menuju Hotel Makarim. Di depan Hotel Makarim melihat suasana di sana. Dan bisa dilihat sahabat-sahabat, ini adalah Diyar Al Bait Hotel, juga berada di lokasi wilayah Amjad Musafi ya. Ya, bisa dilihat ini adalah Hotel Amjad Makarim ya. Dan di sini juga banyak hotel-hotel di sekitar Amjad Makarim atau Makarim Amjad. Ya sahabat-sahabatku, beginilah suasana ya di sekitar hotel depan Makarim Amjad. Dan ini adalah Ar-Rayan yang berada di wilayah Amjad Musafi juga. Makarim Amjad ya. Ya, ini bisa dilihat ini adalah jalur terus ke Masjidil Haram. Bisa dilihat malam hari ini masya Allah tabarakallah, jamaah begitu ramai ya, walaupun malam ini jam 9:47 waktu Makkah Al-Mukarramah. Dan ini adalah Hotel Elaf Al Mashaer berada di wilayah Amjad Musafi ya sahabat-sahabat. Bisa dilihat sahabat-sahabatku, ini adalah jalur terus ke Masjidil Haram. Di sini juga bisa dilihat menara Masjidil Haram. Dan bisa dilihat sahabat-sahabat, ini adalah menara Tower Clock ya. Saya akan mencoba melihat ke arah sebelah sana. Ya, sahabat-sahabatku, di depan sahabat-sahabat ini adalah tempat parkiran bus bagi jamaah-jamaah yang hotelnya jauh ya. Lokasinya berada di belakang Tower Clock ini. Rata-rata jamaah dari Turki. Hotel-hotelnya sangat jauh, maka mereka disediakan bus. Disinilah lokasi bus antar jemput bagi jamaah-jamaah yang dari Turki. Ya, bisa dilihat sahabat-sahabat, ini adalah Hotel Rayana ya, dan Elaf Al Mashaer Hotel berada di wilayah Amjad Musafi. Bisa dilihat, masya Allah tabarakallah, walaupun malam begini ya, jamaah begitulah ramai yang baru balik ataupun yang ingin menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, sahabat-sahabatku, insyaallah sekarang saya ingin mengajak sahabat-sahabat ke pelataran Masjidil Haram, melihat suasana di sekitar Masjidil Haram. Insyaallah saya akan berbagi video terkini di sekitar Masjidil Haram kepada sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabatku, insyaallah selanjutnya saya akan menuju ke Masjidil Haram, ingin menunjukkan suasana di sana kepada sahabat-sahabat Makkahku yang merindukan suasana terkini atau suasana malam di sekitar pelataran Masjidil Haram. Ini adalah jalur ke Masjidil Haram ya sahabat-sahabat. Di samping Hotel Makarim. Ya, bisa dilihat di sini pun ramai jamaah-jamaah yang balik ke hotelnya masing-masing di wilayah Amjad Musafi, dan juga banyak juga jamaah-jamaah yang akan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, di bulan ini malam walaupun pagi siang ya, masya Allah tabarakallah, sangatlah begitu ramai jamaah-jamaah umroh di bulan ini tahun 2023. Ya, semoga jamaah-jamaah yang masih belum berkesempatan untuk datang ke kota suci Makkah ini bisa diberikan peluang bulan-bulan ini ataupun tahun ini bisa menunaikan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat-sahabatku, bisa dilihat ya, ini adalah Hotel Al Gufron Sakwa Hotel dan juga Dar Al Iman. Di depan Hotel Al Safwa ini terdapat satu tempat pembelian es krim bagi jamaah-jamaah yang ingin makan es krim ya. Tapi pada bulan ini maka begitulah dingin ya, mungkin jarang jamaah-jamaah yang ingin merasakan es krim. Tapi silahkan, mumpung di Mekah, silahkan merasakan es krim Mekah. Ya sahabat-sahabatku, saya sekarang berada di toilet nomor 1 ya. Ini adalah Hotel Al Safwa Royal Ursid ya. Ya, bisa dilihat di sini juga sahabat-sahabat, ini jamaah yang baru sampai. Ini adalah bus jamaah yang baru sampai juga. Hotel berada di wilayah Amjad Musafi. Insyaallah saya akan terus mengajak sahabat-sahabat melihat suasana di sekitar pelataran Masjidil Haram pada malam hari ini jam 10:20 waktu Makkah Al-Mukarramah. Ya, sahabat-sahabatku, sebentar lagi saya akan tiba di pelataran Masjidil Haram. Bisa dilihat ya, angin pada malam hari ini juga cukup kencang di sekitar Masjidil Haram. Ya, bisa dilihat sahabat-sahabat ya, ini saya sedang berada di pelataran Masjidil Haram. Saya akan mencoba ke depan Hotel Zamzam, ingin menunjukkan suasana di sini kepada sahabat-sahabat. Masya Allah ya, ramai jamaah yang akan masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Bisa dilihat sahabat-sahabat. Ya, saya akan mencoba mengambil video dari atas, ingin menunjukkan suasana di pelataran Masjidil Haram kepada sahabat-sahabat, tepatnya di depan WC3 ya. Ya, bisa dilihat sahabat-sahabat, ini adalah Hotel Meriden ya. Dan ini jamaah yang sedang akan masuk ke pelataran depan Ka'bah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, saya akan mencoba ke depan di video ini lagi menunjukkan suasana di sana di depan Hotel Zamzam Tower kepada sahabat-sahabat. Ya, malam ini cukup dingin ya di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, sahabat-sahabatku, sekarang saya tepat berada di depan Hotel Zamzam Tower ya. Bisa dilihat sahabat-sahabat, pada malam hari ini jam 10:23 waktu Makkah Al-Mukarramah ya. Ya, ini adalah jamaah yang akan masuk, dan ini juga adalah pintu Bab Malik Abdul Aziz yang sampai saat ini belum selesai diperbaiki ya. Ya, sekian videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.